sejukkan hati, damaikan jiwa. Pemirsa Madu TV Nusantara, Abah Kiai Haji Hafidz Ghazali merupakan salah satu suriah PCNU Kabupaten Kediri, dan beliau juga pengasuh pondok pesantren Mahir Al-Hidayah yang berada di Ringin Agung Kabupaten Kediri. Baik, langsung saja kita sapa beliau Bapak Kiai Haji Hafidz Ghazali. Assalamualaikum Abah. Urusan dunia, maka bekalnya harus
dan barang siapa mempunyai kehendak untuk urusan ukhrawi, maka juga harus menggunakan ilmu. Saking pentingnya ilmu seperti ini, sehingga ulama-ulama mengatakan amal-amal ibadah apapun itu tanpa dibekali ilmu, maka amaluhu mardudatun la tuqba. Itu di dalam sebuah nazoman sudah masyhur di kalangan pesantren, yaitu wa kullu man biwairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqba. Siapapun orangnya yang beramal tanpa ada ilmunya, tanpa disertai ilmu, maka amalnya ditolak, dikembalikan kepada pengamalnya. Lalu baru akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika saya pernah ikut ngaji ke beliau Hadratus Syekh Romo Kiai Faqih Asy'ari Sumbersari waktu puasa. Itu kalau puasa beliau pasti membaca Dalailul Khairat dan kitab kecil yang sangat masyhur di kalangan pesantren Salafiyah, yaitu Ta'limun Ta'lim. Beliau pasti menceritakan, menghikayatkan takliyah dari gurunya, gurunya dari gurunya. Wallahan saya tadi meyakini bahwa beliau itu pasti menerangkan gurunya tentang betapa pentingnya ilmu dalam ibadah. Apa cerita beliau, bahwa katanya ini ya, tapi bahasanya beliau Jawa, ini saya bisa katakan. Dulu itu ada orang yang ahli ibadah, bahasa Jawa ini mempang ibadah, namun sayangnya dan tanda kutip tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Saking mempunyai ibadah itu, selalu dia melakukan sholat nawafil. Suatu ketika pas dia melakukan sholat, ini ada tikus. Apa tikus itu bahasa Indonesia? Ya, tikus. Tikus banyak. Tikus berada di depannya. Lantas dia bergegas-gegas mencari, itu ketika sholat kan ya, mencari pendungan kayu. Tikus tidak salah apa-apa, ini digebuk oleh dia. Terus nanti belas setelah sholat dia pikir-pikir, ya Allah, tikus tadi tidak salah apa-apa kepada saya, nyate aku yora, ngelirik ya, barangkali ya tidak jadi, hanya lewat saja, numpang lewat kok saya kok mati. Ini lantas dia punya perasaan sangat berdosa karena gara-gara membunuh tikus yang tidak melakukan apapun atau kesalahan kepada dia, dia mengganggu kepada dia. Namun karena dia tidak berbekal ilmu, akhirnya dia dalam rangka bertaubat minta ampun kepada Allah gara-gara membunuh tikus tadi, akhirnya mengambil keputusan tikusnya itu terus diambil, diikat, terus ikatnya agak panjang, dipakai kalung. Jadi kalungan bangkai tikus. Itu kemana-mana tetap dia memakai kalung yang liontinya adalah bangkai tikus tadi. Sampai dia melakukan sholat pun juga tetap dipakai. Sehingga ketika sholat ya Allah Akbar, ini bangkai tikus tetap berada di sini. Sehingga ketika rukuk ya Allah Akbar, terus bahasa wong Jawa ini Mbak ya, gandul yang gandul tikusnya kan, bangkai tikusnya bukan yang lain. Kalau yang lain saya tidak tahu. Ini artinya apa? Akhirnya menimbulkan pertanyaan kan, dalam segi masalah fikih. Sholatnya itu mau batal apa ora? Ketika dia was sholat terus mencari kayu, terus bentuk memukul dengan beberapa kali pukulan, barangkali dengan keras. Tentu jawabnya menurut ilmu pengetahuan fikih, sholatnya batal. Karena dia melakukan pekerjaan yang lebih 3 kali. Apa itu nanti? 3 kali harokat. Terus yang lain, ketika dia melakukan sholat, sejak awal dia memakai kalung, yang kalung itu adalah merupakan bangkai tikus. Sholatnya sah apa enggak? Tentu jawabnya tidak sah. Itu tujuannya sebetulnya bagus dia, yaitu untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah atas kesalahannya membunuh tikus dengan cara, cuma caranya karena bidunil ilmi syar'i itu, terus dengan cara yang justru malah merusak amal ibadah. Berbagai contoh-contoh yang lain itu yang saya dengar dulu ketika puasa tahun berapa, saya masih coba dir-dir ya, masih kecil. Itu dari Pak Yifat Yasari dan saya.
bahkan barusan saja beberapa hari yang lalu di Pati menceritakan loh tadi saya dengar dulu ketika mendengar Hadrat Syekh Rabi'i Fakih Asy'ari. Jadi ilmu seperti itu, apapun amal ibadahnya, baik yang kelasnya besar-besar atau yang kecil-kecil, harus itu dikali dengan ilmu. Sampai tentang tahlil pun juga harus ada ilmunya, sehingga jangan sampai nanti di warga Nabiyyin ini sangat semangatnya itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara subhanallah wa bihamdihi, ini kan menjadi mengejaik itu dan malah ngalah ini kembang sentuhnya. Ini kan gara-gara ini kurang keilmuannya, tapi ya tidak jadi masalah ya, ya. Ya jadi yang masalah tapi penemai lepo itu yang lumayan. Jadi segi apapun, mulai wudhu, sholat, puasa yang akan kita ada, itu juga ada ilmu. Jadi gak boleh kita melakukan puasa itu ilmu. Malah saya ingat di sebagian referensi kitab-kitab karya ulama, apa itu namanya, Sittin Mas'alah, itu ada orang melakukan wudhu ataupun sholat secara gambaran lahiriah, wudhunya sah, sholatnya sah, hanya gara-gara dia tidak mengetahui pelaku wudhu, pelaku sholat itu tidak mengetahui fardhiyatul wudhu, fardhiyatul sholat itu maka wudhunya mohon maaf ini kalanya keren-keren namanya, tapi adanya kita seperti itu wudhunya enggak sah, sholatnya enggak sah karena itu masih banyak yang kalau dicatatkan, apalagi tentang dunia istri dunia tasawuf, wailwa harus benar-benar sebelum masuk ke dunia tasawuf harus dibekali ilmu. Karena kalau enggak nanti bisa nanti mabrur, istilah mereka yang tersesat di jalan atau tidak tersesat, belum musul kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberi keistimewaan-keistimewaan tertentu, terus dia senang dengan keistimewaan itu, belum sampai musul, merasa bahwa dia sudah top atau top, gitu kan? Nah, ini namanya mabrur. Karena itu nih. Kira-kira para pemirsa, paparan kami tentang pentingnya ilmu dalam setiap dalam paparan untuk beribadah secara ijmal kami cukupkan, mudah-mudahan menjadi kajian yang meskipun sedikit